Berikut ini sejumlah potret penyanyi Yuni Shara dan mantan suami, tampak akur dan kompak rayakan Natal bersama. Surang penyanyi bernama Yuni Shara dan mantan suaminya, Henry Siahaan masih memiliki hubungan yang baik. Padahal keduanya sudah bercerai cukup lama, kurang lebih 6 tahun sudah Yuni bercerai dengan Henry Siahaan. Tapi potret Yuni Shara dan mantan suami yang akur ini bikin publik kagum. Yuni Shara diketahui pernah gagal berumah tangga selama 2 kali. Kakak kandung Krisdayani itu menikah dengan suami pertamanya yang bernama Raymond pada tahun 1993. Di hari Natal 2021, Yuni Shara menyempatkan diri berkumpul dengan mantan suaminya. Ia menunjukkan toleransi dengan ikut merayakan Natal bersama Henry dan anak-anaknya. Sikap Yuni Shara ini mendapat pujian dari warganet tak hanya berkumpul. Yuni Shara dan Henry Siahaan saling merangkul dengan bahagia. Ia juga bertemu dengan anak-anak Henry dari pernikahan sebelumnya yaitu Chia dan Caca. Putra Yuni Shara Cello dan Kavin juga cukup dekat dengan Chia dan Caca. Kedekatan anak-anak mereka ini bikin adem melihatnya. Momen Natal 2021 ini sebenarnya bukan kali pertama Yuni Shara dan Henry memamerkan kekompakan mereka. Sebab keduanya juga sering bertemu demi kepentingan anak-anak mereka.